now. Pororo dan teman-teman berkumpul di rumah Patty. Apa yang sedang mereka lakukan? Sang putri tertidur lelap. Tapi penyihir jahat sedang terbang menuju ke istana sang putri tidur. Kemudian naga berani muncul dan menyerang penyihir jahat. Penyihir jahat kabur dan sang putri aman sampai malam. Wow, seru ya. Kenapa Tok-Tok tidak datang? Dia belum kesini juga. Iya. Jadi Tong-Tong mau datang. Ayo kita lihat apa yang sedang dilakukan Tong-Tong. Buku sihir, di mana tongkat ajaibnya? Oh, ini dia. Nyau, bisa kau ambilkan tongkat ajaib di sebelah sana? Maksudmu yang ini? Oh, aha. Ini kesempatan. Apa yang sedang kau lakukan? Apakah kau? Nyau, ambilkan aku tongkat ajaib. Aku mengambilnya. Ups. Jawab, tunggu sebentar. Tunggu, kau tunggu di sana. Aku akan mengubahmu kembali. Suka bercanda. Terus cepat berikan padaku, ayo cepat. Apa yang terjadi ini? Oh maaf, aku sedang mengejar nyau. Ayo kembalikan tongkat, cepat. Ayo cepat, aku perlu. Kau mau kemana? Aku akan pergi ke rumah Patty. Patty? Oh, si wanita yang cantik. Tong-tong, bolehkah aku ikut? Tidak, kau pasti akan membuat masalah di sana. Baiklah, aku juga bisa pergi. Apa yang kau lakukan? Apa itu? Oh, kemana nyau pergi? Tahu. Kemana dia? Kuri-kuri tong-tong, kuri-kuri tong-tong, berubah. Aku berangkat. Itu kesempatanku. Aku berhasil. Nyau mengikuti tong-tong tanpa sepengetahuannya. Oh, itu rumah Patty. Aku turun dulu. Itu Tong-Tong. Oh. Hai. Halo Tong-Tong. Halo semuanya. Kau baik-baik saja? Apa ini? Ini. Nyau, kemana kau? Nyau. Ini adalah boneka yang kumiliki di rumah. Sepertinya dia mengikutiku. Ada apa kau kemari, ha? Maaf. Hai. Kau adalah boneka yang kulihat kemarin. Senang kau di sini. Kau sobek. Aku. Patty menjahit nyau dengan sangat hati-hati. Coba bergerak. Untuk pulang. Sekarang, tapi aku mau tinggal lebih lama lagi. Tong-tong, bonekanya, bolehkah aku memilikinya? Kenapa? Kau mau memilikinya? Tapi dia ini pembuat masalah, Patty. Tidak apa-apa. Nyau, apa kau akan baik terhadap Krong? Nyau-nyau. Baiklah. Tapi beritahu aku jika dia membuat masalah, ya. Iya. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa. Nyau, kau baik-baik di sini, ya. Jangan khawatir. Bye, Tong-Tong. Daaah. Tong-Tong pulang ke rumah dan Nyau akan tinggal bersama Patty sekarang. Selamat, Nyau. Pastikan untuk bersikap baik dan tidak membuat masalah. Nyau yang suka
Ada balon udara panas di langit biru. Oh, Eddie mengendarainya. Wow, fantastis. Bukankah ini keren? Toddy, siapa yang membuatnya? Kau, Eddie. Ayo kita mencobanya. Ya, ayo. Baiklah, ayo semuanya naik. Kita berangkat. Wow, kita melayang. Kalian mau pergi kemana? Bagaimana kalau kita pergi ke rumahnya Tong-Tong? Itu ide yang bagus. Baiklah, ayo kita pergi. Semua menuju ke rumah Tong-Tong. Apa yang sedang dilakukan Tong-Tong sekarang? Kuri-kuri Tong-Tong, kuri-kuri Tong-Tong berubah. Apa? Katanya mau mengubahku menjadi seekor harimau. Iya, aku harus menggunakan mantra ini dengan tongkat pohon pinus. Hei, mau kemana kau? Aku harus membuat tongkat dari pohon pinus. Jaga sikap selama aku pergi. Jangan ya. Jangan khawatir. Dia pergi. Hei, jangan rusak. Ayo kita main. Aku tidak rusak dan Tong-Tong menyuruhmu jaga sikap ya. Jangan pedulikan dia. Aku tidak takut dengan Tong-Tong. Aku hanya ingin tetap di sini. Kau bisa bermain sendiri. Ayolah. Kau tidak. Tidak, aku tidak mau. Aku akan melakukan ini. Hei, apa yang sedang kau lakukan? Kau keterlaluan, kucing kecil. Jangan-jangan, kakak kabur. Kemana kau lari? Hei. Wow. Itu rumah Tong-Tong. Kita turun. Berhenti kau di situ. Jangan lari. Berhenti. Keterlaluan kau. Berani sekali kau menyentuh ganggangku. Yang, tunggu sebentar. Jangan begitu, menakutkan. Ayo kita masuk dan tunggu. Ini jam jatuh. Sepertinya ini tidak rusak. Ada boneka di sini. Oh, bonekanya kotor. Ini kelihatan bagus sekali. Kelihatannya bagus. Baiklah di sini. Apa yang akan kau lakukan? Diam. Jam, sepertinya aku jatuh cinta. Apa? Cinta? Lihat, Patty. Namanya Patty. Lal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 
kalian semua di sini? Apa yang terjadi pada lantai? Kau? Meow. Tong-tong, ayo kita bermain. Tong-tong. Now, bersihkan lantainya cepat. Ayolah. Bunga apa ini? Aromanya harum. Peti. Oh, sayang. Biar aku perlihatkan sihir. Wow. Kuri-kuri tong-tong, kuri-kuri tong-tong. Semuanya merasa senang dan hari sudah malam. Sebaiknya kita pulang. Iya. Iya. Pergi. Tidak. Selamat tinggal, dadah. Apa ini? Boneka dari rumah Tong-Tong. Tong-Tong, bukankah ini milikmu? Apa? Kenapa ada di sini? Ini, tangkap! Dapat. Terima kasih. Dah, Tong-Tong. Dadah. Peti. Bagaimana kau tahu namanya Peti? Nyau menyukai Peti. Tapi mereka harus berpisah seperti ini. Mereka akan segera bertemu lagi. Benar atau tidak? Bintang baseball.
yang sangat indah, Eddie dan Rodi sedang bermain di luar. Rodi, bisa lemparkan bola itu? Iya, aku akan melemparkannya. Rodi? Iya. Mau main bola? Main bola? Iya, tangkap. Tangkap bola dengan itu. Dengan ini? Iya. Baiklah. Kau sudah siap, Rodi? Iya. Ini dia. Ini adalah kali pertamanya Rodi. Dia tidak bisa menangkap bolanya. Kau harus hati-hati, Rodi. Lempar bolanya, ayo. Iya. Nah, begitu. Sekarang coba menangkapnya ya. Aku sudah bilang untuk berhati-hati. Sekarang lemparkan bolanya padaku. Iya. Tunggu. Jangan gulingkan bolanya. Lempar sekuat yang kau bisa. Kuat? Iya, kuat. Baiklah. Ini dia. Iya. Rodi, coba lemparkan bolanya lebih tepat lagi, seperti ini. Wow, tepat seperti ini. Baiklah. Iya, benar. Dan lemparkan lebih kuat. Baik, ini dia. Ya. Sedang bermain tangkap bola bersama Rodi. Tangkap? Iya. Bermain tangkap. Kedengarannya menyenangkan. Boleh aku ikut? Sekarang kau akan merasakannya dari Rodi. Baiklah, ini. Baiklah. Rodi, aku akan melemparkan bolanya. Coba tangkap ya. Iya. Baiklah. Ini. Aku tangkap. Biarkan aku memukul bolanya. Memukul bolanya. Baiklah, Rodi, lempar. Iya. Baiklah, ini dia. Ini. Dan sepertinya kau akan memukul home run. Baiklah, aku akan perlihatkan apa yang bisa kulakukan. Rodi, lempar bolanya lagi. Lagi, baiklah. Ini dia. Baiklah. Iya, berikan lemparan terbaikmu. Aku akan memukulnya. Baik. Rodi melemparkan bolanya sekuat yang dia bisa. Eddie terkena. Eddie! Kau tidak melemparnya dengan benar. Rodi, kali ini aku yang akan melempar dan kau yang memukul. Bagaimana? Pukul bolanya. Iya. Rodi, saatnya kau untuk takut. Bagaimana mungkin? Baiklah, aku akan lempar lagi ya. Coba pukul yang ini. Lagi. Baiklah. Kali ini aku akan melempar tiga. Eddie, lemparkan bolanya lagi. Lagi? Tunggu. Ayo kita lari. Lemparkan bolanya. Lemparkan bolanya Eddie. Rodi senang memiliki Eddie sebagai temannya. Perampok berkuda merah.
Dahulu kala, ada seekor pinguin kecil menggunakan kuda merah bernama Petty. Sedang mengintip. Aku menyukai pai lebih dari apapun di dunia. Sedang memikirkan itu. Apakah rasa pai selejat itu? Oh, tentu saja. Aku akan segera pergi. Kamu mau kemana? Ke pamanku. Aku bawa ini untuknya. Dia suka pai. Membawa pai keluar? Pai? Luar biasa. Kita bisa mencurinya. Hubungi polisi kalau kau melihatnya. Mereka sudah pergi. Aku pergi. Hati-hati ya. Ayo kita pergi. Ini sepertinya tempat yang bagus. Iya. Dia besar, tapi ternyata kecil. Tunggu sebentar. Kau yang tunggu sebentar. Aku sudah memperbaikinya. Bibi, ada yang mencarimu. Oh ya? Siapa kalian? Rupanya Petty. Hai. Kalian. Mereka datang untuk membantu membersihkan rumah. Kalian anak yang baik. Apa ini? Apa kau pernah melihat orang-orang ini? Oh, mereka tepat ada di rumahku. Apa? Mencuri. Mereka membantu membawa tasku, membersihkan rumah pamanku. Mereka sangat baik. Iya benar. Ini ayo makan. Sepotong pai buatanku. Wah, kelihatannya lezat. Semuanya menikmati sepotong pai Petty. Bobby terbang.
Semuanya sedang bermain di depan rumah Pororo. Pecundang benar tidak? Batu, gunting, hah? Itu Tontong. Halo. Hai. Tontong selalu jatuh seperti itu saat dia mendarat. Sedikit licin di sini ya. Tapi mungkin menyenangkan jika bisa terbang. Aku berharap aku bisa terbang. Kau mau terbang? Kau mau? Ayo kita lihat. Aku bisa membuatmu terbang. Itulah yang kukatakan. Kau mau terbang sekarang juga? Baiklah. Kuri-kuri tong-tong, kuri-kuri tong-tong, kuri-kuri tong-tong, berubah. Coba lihat. Tong-tong, bagaimana aku bisa turunnya? Turun? Tidak diberitahukan sama sekali tentang itu. Lalu bagaimana caranya aku turun? Bagaimana ya? Apa? Coba cari sihir yang membuatnya turun. Tong-tong, bisa kau mengembalikan sihirnya dulu? Itu. Oh iya. Kuri-kuri tong-tong, kuri-kuri tong-tong, kuri-kuri tong-tong, berubah. Semakin besar. Apa sihirku salah ya? Aku terbang menjauh, tolong. Bobby! Aku akan menangkapmu. Tong-tong, cepat cari sihir yang membuatnya turun. Bobby? Iya, Harry. Kau lelah? Iya, sedikit. Aku akan menyanyikan sebuah lagu. Jadi tahan ya. Harry, tolong Harry. Bobby, mau nyanyikan lagu tidak, lain? Tidak, terima kasih. Aduh, mana ya? Cepatlah. Iya, sebentar. Kuri-kuri tong-tong, kuri-kuri tong-tong, berubah. Apa ini rusak? Rusak. Sekarang semuanya mengapung di udara. Cepat! Sihir untuk turun. Bobby dan teman-teman terbang tinggi di langit. Kalian semua di sini terbang karena aku. Aku minta maaf ya. Tidak apa-apa. Pororo dan Tong-tong akan menyelamatkan kita. Aku takut. Semuanya jatuh. Apa kalian baik-baik saja? Bobby! Pororo! Kalau kau ingin turun, coba pelan-pelan keluarkan udara dari tubuhmu. Udara? Coba bersin, aku akan membantumu. Berhasil! Bobby, coba bersin lagi. Baiklah. Haji. Aku tidak bisa bersin. Bagaimana kalau coba buang angin? Buang angin? Itu aku bisa melakukannya. Tubuh Bobby mengecil setiap kali dia buang angin. Ukuran tubuhku kembali. Hampir saja. Ayo kita pergi. Ayo. Bobby, aku senang kamu kembali. Bobby, aku tidak tahu akan seperti ini. Itu sangat berbahaya. Iya. Aku minta maaf. Tidak apa-apa. Aku punya kesempatan untuk terbang. Terima kasih padamu. Meskipun aku tidak mau melakukannya lagi, aku takut. Kuri-kuri tong-tong, kuri-kuri tong-tong. Sepertinya tong-tong harus lebih banyak melatih sihir. Kuri-kuri tong-tong, kuri-kuri tong-tong, kuri-kuri tong-tong. Bermain bersama Krong.
Krong. Krong sedang membangun blok. Dan Pororo sedang tidur siang. Krong membangun istana fantastik. Mengatakan sesuatu terhadap apa yang dibuat Krong. Dia tidur lagi. Krong. Apa? Krong. 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 Apa ini? Krong. Aku sangat ngantuk. Dahulu kala tinggallah pangeran dinosaurus. Kemudian dia tinggal dengan bahagia bersama putri dinosaurus. Pororo melewatkan bagian tengah dan membaca akhir buku. Tapi Krong menginginkan Pororo membaca dengan baik. Dahulu kala tinggallah pangeran dinosaurus. Krong. Suatu hari di suatu tempat menakjubkan, dinosaurus jahat. Krong. 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 Krong marah karena Pororo tidak bermain dengannya. Jadi dia pergi. Ayo cepat. Krong. Ayo pukul. Krong. Enak. Krong. Hai Krong. 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 Kau bisa masuk ke tim Edi. Krong. Krong. Halo Krong. Kau harus baik. Krong. Krong. Jadi Krong bermain dengan teman-teman yang lain. Iya. Oh sayang, Krong meleset. Yang menuju ke arah Krong. Aku menang. Krong. Yang lain terus mengoperkan shuttlecock sehingga Krong tidak mendapatkan kesempatan. Krong pergi. Krong merusak istana yang telah dia buat. Apa yang terjadi, Krong? Krong. Krong marah karena teman-temannya tidak bermain dengannya. Krong. Krong. Maaf ya, Krong. Maaf, Krong. Krong. Krong, apa kau marah pada kami? Maaf sudah membuatmu pergi. Wow. Wah, lihat. Ayo kita bangun blok. Atau kita membaca buku saja. Apa yang terjadi? Jika Pororo tidak mau main denganmu, kami akan main denganmu. Dan semuanya merasa lebih baik. Dan Pororo akan lebih baik terhadap Krong. Benar tidak? Benar.